Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kaget saat disambut ratusan siswa Taruna Nusantara atau TN di Gedung Gradika Bakti Praja Senin 20 Juni 2022. Mereka sengaja datang untuk bersilaturahmi dengan orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut. Pertemuan dengan siswa TN ini bukan kali pertama bagi Ganjar, jika biasanya Ganjar dengan program Gubernur Mengajar datang langsung ke kampus TN di Magelang, kali ini para siswa yang menyambangi Ganjar di kantornya. Di hadapan ratusan siswa TN, Ganjar menyampaikan materi tentang tantangan-tantangan yang dihadapi para siswa di masa depan. Dia mengatakan para siswa akan bertanggung jawab pada kondisi Indonesia di tahun 2045. Adanya ancaman kelompok yang berupaya mengubah ideologi bangsa hingga bayangan narkoba membuat Ganjar menyampaikan pesan tak hanya pada siswa. Guru juga punya peran penting karena sekolah merupakan sasaran empuk bagi ancaman tersebut. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.